Ini kameranya mana? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini hari kedua aku di Jaksel. Dan aku mau berkunjung ke rumah salah satu teman aku. Dan kita sama-sama, ayo yuk. Kita sama-sama ke pintu. Nah, kita lepas sandal dulu, sepatu dulu. Dan kita ke pintunya. Kavel. Tadaa! Ketemu di Jakarta. Ya, ini dia. Quick. Gimana perjalanannya? Biasa. Asik ya? Iya. Seperti biasa ya, mau di Medan. Medan kota tercinta. Wow, ada keyboard di sini. Siapa yang bisa main keyboard? Kakak ya? Oke, ini jago nih keyboard loh guys. Amin. Keyboard di handal, setan membahana. Lala aja. Wah, ini apa nih? Ini biasa. Kok udah gini? Ini emang gak jadi pajang atau gimana nih? Tadi apa? Biasa kalau ngaring gitu. Oke, kayak souvenir ya guys ya? Iya, souvenir. Wow, luar biasa nih. Ini apa aja nih? Bisa lihat kita? Oke, gak apa-apa. Guys, ini merek apa ya? My Way. Wow, ini bagus sih kayaknya. Ini bagus, ini dijual atau gimana nih? Souvenir. Kalau punya duit boleh dibeli. Kalau punya, kalau gak bawa duit gimana? Oh ya ampun, oke. Guys, kita pilih-pilih dulu ya. Kita pilih-pilih. Guys, kayaknya aku udah dapet nih warna apa yang cocok nih dari sekian banyak ini. Ya, aku dapet ini. Warnanya marun gitu nih. Kenapa aku suka warna ini? Karena ini gelap gitu guys, jadi gak pink. Aku gak terlalu suka yang terlalu girly. Pasti dimainin aja dong gimana karaktermu, gimana ceritanya. Guys, mungkin ada beberapa yang udah tahu kakak ini dulu pernah beda. Tapi kan kakak ini gak lama waktu kejadiannya. Cuman untuk jalan-jalan doang. Ada seminggu? Kayak nyampe guys, 4 hari ya. Dan kalian tau gak sih sebenarnya kata ini orang apa, tinggalnya di mana? Oke, langsung aja ya. Ya, ini dia. Aduh, itu kenapa itol di situ ya, Bu ya? Mau jalan ke tol ya, Bu ya? Ke mana tol ya? Biasa nih, ini rambut gitu. Kayak ini ada headlight. Kita kayak gitu, jadi kita butuh headlight yang kayak gini. Oh, yang gede banget gitu ya, yang ampun. Soalnya luar biasa. Oh, iya, lagi syuting ya, Bu ya, ikan aku. Aduh, jadi ini ibu ini suku apa, tinggal di mana, asalnya di mana? Oh, nah, artinya pertanyaan kita satu-satu gitu. Oke, okay, jawab. Oh my god. Ini Jakarta ya, jadi aku mungkin gimak ya. Enggak lah, walaupun dari Jakarta ya pemirsa. Saya itu logat asal saya itu masih tetap kental kayak susu kental manis ya. Oh, lah. Jadi saya itu aslinya orang Sulawesi Selatan. Nih, orang Sulawesi angkat tangannya. Yeay. Cukup pas ya tempatnya ya. Dan tinggalnya tuh di Jakarta udah kurang lebih 3 tahun ya, 16 juga sama 17. Udah 15 tahun. Oh my goodness, lama ya. Kita lagi. Nah guys, berhubung jarak dari kos aku ke sini itu jauh, ada setengah jaman lebih kalau setengah jam kalau nggak macet. Jadi malam ini aku putuskan untuk bobo di sini, numpang ya Bu. Oke, monggo numpang. Oke, masih dengan Italia ya guys. Sorry, ini Italia ya, ini ada manfaatnya loh. Iya. Sesuatu nih sebenarnya. Landasan ya. Bandara ya. Lagi nutupin dermaga pesawatnya nggak iya. Mendarat di sini iya, nih kan bahaya nih. Iya, nanti aku langsung balik lagi ke Medan kalau ada landasan ini. Nah, lagi makan guys. Juga satu kakaknya juga. Oke, kita langsung cus. Cepet aja. Go. Cuci tangan dulu, biar langsung. Guys, kita udah nyampe, kita di meja kerjanya ibu. Dari meja kerjanya ibunda. Guys, ternyata kalian mesti tahu ini. Kalian mesti tahu ternyata yang kita temui adalah ibu. Baca ya, bisa baca ya? Baca enggak sih? Enggak. Kebaca enggak sih kebaca. Oke. Okay. Dia beliau ini low profile, cie asik.
Tapi ntar lagi mau kemana? Ke Makassar. Oh, ke Makassar. Jadi dia mau pindah, guys. Mau pindah. Padahal di sini dia udah mendapatkan segalanya, tapi dia meninggalkan semua ini demi panggilannya. Asik. Dan ketemu mami, ketemu mamanya. Dan juga buat, jadi apa nih pesan-pesan buat kakak nih sama teman-teman yang mungkin lagi merintis di perantauan, lagi bekerja, mulai dari banyak banget sih pesannya, banyak banget. Yang saya ingat-ingatnya aja sih ya, walaupun walaupun kalian merantau, tetap punya titik tujuan akhir gitu ya. Tujuan akhirku sih juga nggak jelas. Gak jelas jabatan udah direktur ya guys, tolong please. Cuman saya dari dulu, segimanapun saya merantau, kemanapun saya merantau, sejauh apapun dan sebanyak apapun yang saya dapat di perantauan itu, tetap tujuanku tuh akan balik ke kampung halamanku. Itu tujuan titik akhirku. Jadi maksudnya gini, teman-teman juga walaupun merantau nanti kayak gimana, tetap harus pikirkan kalian pas tuanya itu mau berhenti di mana. Jadi saat jalan hari-hari yang kalian bekerja atau kalian kuliah atau kalian menjadi pengusaha atau apa, tujuannya ke arah yang titik yang kalian mau ketemu di hari tua itu. Wow. Aja sih. Banyak sih sebenarnya kalau saya ditanya soal yang kayak gitu tuh nggak bisa berhenti mulutnya. Jadi itunya apa namanya, handphonenya jadi penuh. Oke, jadi buat kalian nanti aku bakalan cantumin di sini di dalam apa YouTube ini, apa link apa nih yang bisa connect sama beliau, Kaveli. Ada link YouTube ada. Oh iya. Atau bisa IG atau bisa Facebook juga. Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya, lo kok bisa sih 5 tahun berapa tahun ya? Bekerja di kantor yang ini. Yeah. Kalau di kantor ini tuh udah 8 tahun ya. Tuh 8 tahun guys. Kok bisa 8 tahun udah jabatannya tinggi banget? Terus bisa ninggalin lagi. Dilepasin bukan gitu. Iya, melepaskan sesuatu untuk mendapat yang terbaik. Wow. Tapi kalau kemarin selama 5 tahun di sini kan jadi direktur. Cuman kalau mau dipikir ngapain sih dilepasin ya seperti itu. Yeah. Tapi justru ya gaji tuh enggak bukan gajinya nggak banyak, dikit, cuman dikitnya berapa digit ya? Jadi seorang direktur itu jadi punya jabatan seperti pengalaman itu, ya? Bukan cuma pengalaman tapi di luar-luar juga orang jadi oh iya, jadi ditahu oh ini si direkturnya ini, kita ke bank juga jadi dihargai orang, kita ke kantor-kantor apa gitu dihargai orang. Nah, saya nggak bilang ah jangan dilepas gitu, nggak, karena apa? Tujuanku yang kenapa aku lepas ini dan mau melangkah kemana itu lebih penting. Wow. Lebih penting karena udah bukan lagi berurusan dengan saya dengan dunia, tapi udah berurusan antara saya sama Tuhan. Wow, rohani sekali. Oke, jadi buat teman-teman semua, thank you so much udah ngikutin kami selama 2 hari ini dan udah nonton video ini. Makasih. Jangan lupa apa kakak? Apa? Subscribe. Aduh, nggak bisa ngomong. Like. Itu bisa loh, ibu direktur kok nggak bisa. Like, comment, and share. Oke, nanti aku kasih link bio kakak ini, di bio link kakak ini juga. Senang loh, saya orang yang paling senang adalah Tuhan, walaupun gak bisa kasih jalan keluar, tapi paling gak ada usaha dari saya untuk bikin orang itu terbuka sedikit, hobi-hobi. Oh iya, buka pikiran guys. Oke, thank you so much, bye-bye.